Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bos Bis, ketemu lagi sama Oting di YouTube channel Tongbo, channel yang siap menolong masalah Bos Bis semua. Nah, kali ini Oting bakal kasih tahu sama Bos Bis di rumah cara pesan tiket kereta api di Traveloka. Yang pertama di sini Bos Bis bisa buka aplikasi Traveloka Bos Bis terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di sini, karena kita beli tiket kereta api, jadi sini kita klik kereta api. Oke. Kita tinggal pilih. Oh, di luar negeri juga bisa ya pakai Traveloka. Wow. Ini kita di Indonesia aja. Dari Bandung ke Jakarta. Jakarta. Pasar Senen. Gambir. Yes, Jumat sampai Minggu. Dewasa cari. Kayaknya Ating beli dulu buat ini deh, gak pulang pergi ya. Nah, ini ada Bos Bis, tinggal pilih kargo perhiangan. Terus isi data pesanan ya, ini nama lengkap, nomor telepon, klik simpan, title, nyonya, nama lengkap, tela, terus ini nick masukin ya. Nah, tanda pengenal masukin. Kalau udah klik simpan ya. Nah, kalau udah di sini Bos Bis bisa klik yang lanjutkan. Lalu di sini tinggal pilih nomor kursi kereta apinya. Tersedia itu yang biru, kalau misalnya yang abu terisi ya. Tanya ini selesai. Oke. Kalau udah klik lanjutkan untuk transaksi pembayaran. Lanjut pembayaran. Pilih metode pembayaran. Di sini bosnya tinggal pilih ya, ada Traveloka Pay, coba pay later sekarang juga ada, dan lain sebagainya. Ini ada bosnya tinggal pilih ya, Alfamart, Alfamidi juga udah ada. Kalau mau ke pay later juga bisa, tinggal daftar aja ya. Oke, jadi seperti itu cara pesan tiket kereta api Traveloka. Mungkin video cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Mohon maaf dan kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.